Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله kita melanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini insyaallah taala. Kita mengkaji ayat yang ke-152 dari surat Ali Imran, lanjutan dari kajian sebelumnya. Masih ayat-ayat yang kita kaji ini berkaitan dengan peperangan Uhud. Suatu peperangan yang besar dalam sejarah Islam. Peperangan yang meninggalkan makna yang amat dalam di dalam hati kaum muslimin. Peperangan Uhud ini melahirkan pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa diambil dan dipetik oleh umat manusia sampai akhir zaman. Dan Gunung Uhud, yang mana peperangan tersebut berada di kaki Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud menjadi saksi setelah Allah subhanahu wa ta'ala atas peperangan yang mulia yang pernah terjadi di sekitarnya. Gunung Uhud yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, Jabalun tuhibbuna yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Di dalam peperangan Uhud ini, ma'asyiral muslimin, dan juga di dalam seluruh peperangan menghadapi orang-orang kafir dan kebatilan, Allah telah berjanji akan menurunkan pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Begitu juga Allah telah berjanji di dalam peperangan Uhud akan memberikan kemenangan buat kaum muslimin, buat rasulnya dan kaum muslimin. Dan Allah telah membuktikan. Di awal-awal peperangan, Allah memperlihatkan kebesarannya. Jumlah kaum muslimin yang hanya 700 orang menghadapi 3.000. 3.000 pasukan kaum musyrikin menghadapi 700 kaum muslimin. Dan Allah memperlihatkan di awal-awal peperangan kaum muslimin menang dan kaum musyrikin kalah kocar-kacir. Akan tetapi Allah berkehendak dengan hikmahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran buat para sahabat dan buat umat.
bagaimana kemaksiatan, bagaimana tidak taat kepada Rasul telah menjadi sebab terbesar terhalangnya kemenangan, terhalangnya turun pertolongan dari Allah, dan bagaimana kecintaan terhadap dunia telah merusak amalan seseorang. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mereka, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian, wahai para sahabat peserta perang Uhud, ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, berkata, sungguh, tidak ada seorang pun di antara kami yang di dalam peperangan Uhud tersebut menginginkan dunia. Tidak. Sehingga kalau seandainya saya bersumpah, maka saya berharap sumpah saya adalah sumpah yang benar. Sampai Allah menurunkan firman-Nya, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Barulah jelas. Jelas kenyataan. Ternyata dunia bisa merusak amalan seseorang yang awalnya amalan tersebut didirikan dengan ikhlas, didirikan dengan mencari ridha Allah, jauh daripada keinginan-keinginan dunia, tapi di tengah jalan dunia begitu silau dan menyilaukan mereka dari niat yang pertama. Subhanallah. Tapi Allah memaafkan para sahabatnya. Allah memaafkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengampuni mereka dan menjadikan musibah tersebut sebagai pelajaran dan untuk mengangkat derajat mereka. Dan itulah seorang mukmin. Tidak ada suatu kejadian apapun yang menimpa diri seorang mukmin kecuali itulah yang terbaik buat dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Luar biasa urusan seorang mukmin, seluruh permasalahannya adalah terbaik buat dirinya. Itu juga yang terbaik buat para sahabat dan juga terbaik buat umat Islam sampai akhir zaman. Wallahu taala. Ma'asyiral muslimin, mari kita baca ayat yang ke-152 dari surat Ali Imran. Perhatikan mushaf dan terjemahannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad sadaqakumullahu wa'dah إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Artinya, secara berlafaz, berkata, Allah berfirman, walaqad, dan sungguh, sadaqakumullah, Allah telah membenarkannya kepadamu, wa'dahu akan janjinya, itu menepati janjinya. Ib tatkala tahussunahum, kamu membunuh mereka, biizni, dengan izin Allah, hatta, sehingga, idza fashiltum, apabila kamu lemah, apabila kamu lemah atau apabila kamu takut, wa tanaza'tum, dan kamu berselisih, fil amr, dalam suatu urusan, wa asaitum, dan kamu mendurhakai,
Min ba'di ma arakum. Min ba'di setelah. Ma arakum. Allah memperlihatkan kepada kamu. Ma apa-apa tuhibbun yang kamu cintai. Minkum diantara kamu. May yuridu dunia. Siapa yang menginginkan dunia? Ada yang menginginkan dunia. Wa minkum dan diantara kamu. May yuridu akhirah. Ada yang menginginkan akhirat. Thumma sarafakum. Kemudian Allah memalingkan kamu. Anhum dari mereka. Liyabtaliyakum. Untuk mengujimu. Walaqad dan sungguh. Afa Allah telah memaafkan. Ankum kamu. Wallah dan Allah. Dhu fadlin. Memiliki kemuliaan. Keutamaan. Alal mu'minin. Atas kaum mu'minin. Tentunya dengan melihat terjemahan secara perkata, kita bisa membandingkan dengan makna secara umum. Yang mana ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, Allah telah menepati janjinya, yaitu memberikan pertolongan. Tatkala kaum mukminin membunuh orang-orang kafir, yaitu di awal-awal peperangan. Sehingga tatkala para sahabat, yaitu para pemanah, yang diperintahkan oleh Rasul, jangan turun ke bawah, wahai para pemanah. Baik di kondisi kami menang ataupun kalah. Tapi sebagian para pemanah malah turun. Mendurhakai perintah Rasul. Dan itulah sebab segala kekalahan dan penderitaan kaum muslimin pada saat tersebut. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sehingga tatkala kamu takut dan berselisih di dalam permasalahan dan mendurhakai, setelah Allah perlihatkan kepada kamu apa yang kamu senangi, setelah Allah memperlihatkan di awal-awal peperangan kemenangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan manusia dari mereka. Awalnya mereka menghadap kepada orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir, kemudian berpaling mengejar harta rampasan. Dan semua hal tersebut adalah ujian. Dan Allah telah memaafkan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sekarang tibalah saatnya kita membahas makna secara perkata. Kandungan makna secara perkata. Supaya kita lebih merasakan lagi apa yang terkandung dalam setiap kata yang ada di dalam ayat ini. Allah berfirman, walaqad, dan sungguh. Di dalam ilmu bahasa Arab, di sini ada tiga taukid. Ada tiga taukid. Tiga penguat. Secara harfiah, maknanya, dan sungguh, sungguh, sungguh. Tiga kali. Tentu, tiga kali sungguh ini tidak mungkin ditulis dalam terjemahan. Tapi diketahui, difahami, dan dirasakan bagi orang yang mempelajari bahasa Arab dan tafsir. Walaqad, di sini ada tiga sungguh sebenarnya. Pertama, ada di sana sumpah yang mahdhuf. Walaqad, di sana ada kalimat yang mahdhuf, yang dihapuskan. Asal katanya, wallahi laqad. Demi Allah, sungguh. Ini taukid yang pertama, penguat yang pertama. Yang kedua, ada kata-kata la, maknanya juga sungguh. Qad, yang ketiga, juga maknanya sungguh. Jadi maknanya di sini, demi Allah, sungguh dan sungguh. Allah benar-benar mengatakan itu adalah hak, sungguh. Allahu Akbar. Dan sungguh, sungguh, dan sungguh. Demi Allah. Sadaqakumullahu wa'adah. Allah telah membenarkan, menepati janjinya. Apa janji Allah? Yaitu menurunkan pertolongan dan kemenangan. Janji Allah di sini tidak disebutkan di dalam ayat.
Tapi datang keterangannya dalam tafsir. Allah menepati janjinya. Idh tatkala tahussunahum. Tahussun makna bebasnya itu membunuh. Tapi asal kata tahussun dalam ilmu bahasa Arab maknanya dari kata-kata his. His itu suara tebasan pedang. His. Seperti pedang di saat dipukulkan, mengeluarkan suara. Di saat dia menebas leher, mengeluarkan suara. Tahussun. Maknanya kamu menebas leher-leher mereka. Kamu berperang dengan peperangan yang dahsyat. Dan itulah sifat peperangan umat Islam. Mereka berperang habis-habisan. Kenapa? Mereka berperang tidak setengah-setengah. Berperang habis-habisan. Kenapa? Karena mereka mencintai kematian. Ini yang ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin berperang tapi takut mati. Umat Islam berperang senang dengan kematian. Itulah cita-cita hidup mereka. Bahkan mereka berdoa kepada Allah minta diberikan kematian dalam keadaan syahid, terbunuh di medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allahu asy-syahadata bisidq bihaq, ballaghahu Allahu manazila asy-syuhada wa imma ta'ala firasyi." Orang siapa yang bermohon kepada Allah minta syahadah, minta dimatikan dalam keadaan syahid. Dan dia memohon dengan benar, dengan jujur, dari hatinya yang paling dalam. Apa kata Allah? Ballaghahu Allahu manazila syuhada. Apa kata Rasulullah? Ballaghahu Allahu manazila syuhada. Wa imma ta'ala firasyi. Allah sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang syahid, para syuhada, walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Allahu Akbar. Walaupun dia meninggal di atas ranjangnya. Idh tahussunahum biidznih. Tatkala kamu membunuh mereka dengan izin Allah. Benar. Di dalam peperangan Uhud, terbunuh 70 orang kaum muslimin. Dan korban yang paling banyak berjatuhan dari umat Islam. Adapun orang kafir, di sana ada beberapa riwayat, akan tetapi riwayat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah dalam tarikhnya, yaitu jumlah orang kafir yang terbunuh yaitu 37 orang. Dan 10 di antara mereka berasal dari kabilah Bani Abdiddar. Kabilah yang paling mulia dari kalangan kaum musyrikin yang turut serta memerangi Rasulullah pada saat tersebut. 10 orang. Kabilah yang dibanggakan di saat peperangan tersebut. Kabilah yang dicalonkan sebagai para pembunuh-pembunuh ganas di dalam peperangan Uhud. Tapi sayang, tidak ada seorang pun dari mereka yang tersisa di dalam peperangan Uhud. Semuanya tewas. Bani Abdiddar, yang mana bendera orang kafir dipegang oleh salah seorang di antara mereka. Akan tetapi dia yang pertama kali terbunuh di dalam peperangan tersebut. Hatta idza fashiltum. Sehingga tatkala kamu takut, kamu lemah. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. Dan kamu berselisih di dalam urusan. Urusan apa? Yaitu para pemanah berselisih. Padahal Rasulullah telah memperingatkan sebelumnya. Di awal-awal peperangan sebagaimana yang sering kita sampaikan, Rasulullah mengatur pasukan perang. Di atas gunung kecil. Gunung kecil, jangan kita bayangkan gunung besar. Gunung kecil, lebih tepat dinamakan bukit. Konon kabarnya gunung atau bukit tersebut tingginya dahulu cuma 60 hasta. Dulu. Tapi sekarang mungkin tidak lebih dari 5 atau 6 meter. Rendah. Rasulullah menyusun pasukan pemanah di atas gunung tersebut. Sementara Rasulullah SAW
dan sebagian para sahabat berada di bawah gunung langsung bertempur di tempat yang terbuka di kaki gunung Uhud. Rasulullah berpesan kepada para pemanah, jangan sekali-kali kalian turun, baik di saat kami menang ataupun di saat kami kalah. Terjadilah peperangan. Kaum musyrikin terdesak. Kekalahan sudah mulai kelihatan. Sampai para wanita-wanita musyrikin yang mereka adalah pengobar api semangat peperangan. Wanita-wanita musyrikin begitu melihat kekalahan mulai terjadi di pihak mereka, mereka kabur lari naik ke atas bukit sampai kelihatan betis-betis mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Pada saat tersebutlah para pemanah mulai turun mengambil harta rampasan perang. Diingatkan oleh pimpinan mereka untuk tetap terus berada di atas, akan tetapi peringatan tersebut tidaklah diindahkan. Sehingga akhirnya datanglah pasukan Khalid ibn Walid yang masih kafir radhiyallahu taala an, datang dari belakang dan menaiki gunung yang kosong, dan mereka mengambil tempat yang strategis, dan dari atas itulah mereka memerangi Rasulullah dan para sahabat dan mengakibatkan suatu hal yang menyedihkan. Sebagian para sahabat terbunuh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan mereka turut serta terluka, bahkan pingsan shalawatullahi wasallamu alaihi. Ma'asyiral muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kamu mendurhakai setelah Allah perlihatkan apa yang kamu cintai. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, di antara kamu ada yang menginginkan dunia, harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menginginkan akhirat, terus maju berjuang. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah memalingkan kamu. Wahai kaum muslimin, awalnya berperang menghadapi orang-orang kafir, kemudian berpaling dari mereka mencari harta rampasan perang, atau bisa saja maknanya berpaling karena dikejar dan terdesak oleh orang-orang musyrikin. Walaqad afa ankum, dan sekali lagi Allah berfirman, walaqad, dengan tiga sungguh, dan sungguh Allah telah memaafkan kamu. Sungguh dan sungguh Allah telah memaafkan kamu. Allahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah memiliki keutamaan atas kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini makna secara perkata dari ayat yang kita kaji sekarang ini. Adapun ayat ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana kita dengar bersama, dia berkisah mengenai peperangan Uhud, yang mana Allah memperlihatkan kemenangan di awal-awal peperangan. Awal-awal peperangan. Allah menurunkan pertolongan. Di saat kaum muslimin benar-benar berperang dan tidak ada tujuan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Awal peperangan tersebut dimulai dengan mencari ridha Allah. Yang mana peperangan Uhud ini adalah perpanjangan daripada peperangan Badar tahun yang silam. Kekalahan orang-orang musyrikin di dalam peperangan Badar, mereka hendak membalasnya di dalam peperangan Uhud. Persis satu tahun lebih satu bulan. Mereka berjanji setahun ke depan kita perang lagi. Dan kaum musyrikin tidak tanggung-tanggung. Mereka benar-benar mempersiapkan segala halnya. Pasukan, senjata, dan lain-lain sebagainya.
Mulailah dua pasukan tersebut berkumpul. Berkumpul di padang yang terbuka. Peperangan Uhud di padang terbuka. Kita masih bisa melihatnya. Kalau seandainya kita ke Madinah, di sana ada masih ada kuburan sahabat yang mulia Hamzah. Padang yang terbuka di kaki gunung Uhud. Mulailah dua pasukan tersebut yang tidak berimbang. 700 menghadapi 3.000. Mulai makin mendekat dan mendekat dan mendekat. Begitu sudah dekat, tampil maju ke depan. Pimpinan kaum musyrikin, seseorang yang diberikan mandat untuk memegang bendera orang-orang musyrikin. Seseorang dari Bani Abdiddar. Bendera diberikan amanah kepadanya karena dialah yang terkenal paling jago. Dia bernama Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari. Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari. Dia datang menunggang unta yang besar. Duduk di atas unta. Sudah orangnya tampangnya besar. Menyeramkan, berdiri atas unta yang tinggi. Unta saja sudah tinggi. Kalau seandainya seorang dewasa berdiri di samping unta, maka kepala orang dewasa tersebut sejajar dengan punggung unta. Kendaraan yang tinggi. Dia tampil ke depan sendirian. Minta apa? Minta mubarazah. Minta lawan tanding. Satu lawan satu. Sebagai permulaan daripada peperangan. Dia mendekat. Kengeriannya, ketinggian hewannya, membuat sebagian kaum muslimin termundur beberapa langkah. Allahu Akbar. Dia berani. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan amanah untuk membunuhnya kepada salah seorang sahabat. Tampillah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya gelar dengan nama Al-Hawari. Pengawal Nabi. Beliaulah yang bernama Zubair bin Awam. Zubair ibn Awam. Begitu Talhah makin mendekat, diterkam oleh Zubair bin Awam. Beliau dari bawah dan musuhnya di atas punggung unta, terkam. Subhanallah. Loncatan yang melambangkan keperkasaan. Tinggi, bukan rendah. Loncat dan terjadilah peperangan di atas punggung unta. Allahu Akbar. Bertempur di atas punggung unta. Satu unta, dua orang. Sana mereka saling bunuh, membunuh, tikam, menikam. Sehingga akhirnya Talhah, musuh Allah, jatuh ke bawah. Dan di bawah dia disembelih oleh Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Jatuhnya Talhah, tewasnya dirinya, disambut dengan takbir kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Dan takbir beliau disambut dengan takbir kaum muslimin. Dan inilah api pengobar peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di dalam peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membanggakan sahabatnya Zubair bin Awwab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li kulli nabiyyin hawariya wa hawari az-Zubair." Sungguhnya setiap nabi ada pengawalnya, ada pembelanya, dan pembelaku adalah Zubair, Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala. Jatuhlah bendera kaum musyrikin. Bersamaan dengan jatuhnya bangkainya. Kemudian bendera tersebut disambut oleh saudaranya. Disambut oleh saudara Talhah. Abu Syaibah Uthman bin Abi Talhah Al-Abdadi. Saudaranya digantikan oleh dia.
Bendera dipegang oleh Abu Syaibah dan sahabat yang mulia Hamzah. Singa Allah pun tidak bisa diam. Beliau tampil mengibaskan pedangnya. Dan pedang tersebut membelah pundak Abu Syaibah sampai ke pusarnya. Dibelah dari pundak sampai ke pusar. Dari bahunya terbelah dua. Dibelah oleh sahabat yang mulia Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidus syuhada, penghulunya orang-orang syahid. Seperti ini pedang. Kemudian bendera jatuh kembali. Bendera orang musyrikin diambil oleh Abu Sa'ad bin Abi Talhah. Masih saudara mereka. Bendera dipegang, ditegakkan kembali. Tapi panah Sa'ad bin Abi Waqqas menancap di lehernya. Panah yang dilempar oleh Sa'ad bin Abi, yang ditembakkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, menancap di lehernya dan terjulurlah lidahnya keluar bersamaan dengan keluarnya ruhnya. Kembali bendera tersebut jatuh. Jatuhnya bendera diambil oleh ponakan-ponakan mereka. Ponakan-ponakan mereka. Diambil oleh Musafi' bin Talhah bin Abi Talhah. Dan sekali lagi dipanah oleh salah seorang kaum muslimin yang bernama Asim ibn Thabit. Dipanah. Dan dia pun tewas. Kemudian bendera tersebut diambil lagi oleh Kilab bin Talhah bin Abi Talhah. Masih satu keluarga. Masih saudaranya. Sekali lagi Zubair bin Awam tampil dan membunuhnya. Kembali bendera tersebut jatuh. Jatuh bendera diambillah oleh Julas bin Talhah bin Abi Talhah. Masih satu keluarga. Tampillah menghadapinya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an. Dan dia ditikam dan tewaslah orang kafir tersebut. 6 orang semuanya berasal dari satu keluarga, dari satu kakek. Dan semuanya berasal dari Bani Abduddar. Kakek mereka satu, yaitu yang bernama Abu Talhah. Kemudian bendera tersebut diambil oleh beberapa orang setelahnya dan juga dibunuh. Sehingga akhirnya bendera orang-orang musyrikin tersebut jatuh. Dan tidak ada seorang pun dari orang-orang musyrikin yang berani mendekati bendera tersebut. Yang berhasil mendekati bendera tersebut sampai kekalahan mereka di awal-awal peperangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tatkala sebagian para sahabat tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menunda kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dan ujian, dan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memuliakan para sahabat, untuk pelajaran buat umat Islam dan buat mereka hingga akhir zaman. Dan semua yang telah Allah tetapkan di dalam peperangan Uhud adalah kebaikan yang semuanya kembali kepada kaum muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat ini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya dosa adalah sebab turunnya bala dan musibah. Dosa adalah sebab turunnya bala dan musibah. Sebagaimana ketaatan adalah sebab kemenangan, maka begitu juga kemaksiatan adalah sebab kekalahan. Ya. Sebagaimana ketaatan sebab kemenangan, maka kemaksiatan adalah sebab daripada kekalahan. Di awal-awal peperangan kaum muslimin berperang dengan ikhlas, dengan semangat, dengan patuh dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang dengan jiwa dan raga mereka. Di pasukan-pasukan di barisan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membariskan singa-singa kaum muslimin. Di barisan pertama, berbarislah para sahabat
seperti Hamzah, seperti Abu Dujana, seperti Zubair bin Awam, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Amir Ubaidah ibn al-Jarrah, pahlawan-pahlawan yang gagah, berani dan terkenal yang tidak pernah dicatat oleh sejarah seperti mereka. Berada di barisan yang pertama. Abu Dujana, seseorang yang diberikan pedang, diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk berperang dengan pedang Rasul. Beliau mengikat kepalanya dengan ikatan merah. Bertempur dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan, tidak ada seorang pun kaum musyrikin yang berdiri di depannya kecuali dibunuhnya. Allahu Akbar. Tidak ada seorang musyrikin pun yang menghadang jalannya kecuali akan tersungkur tewas. Sampai sahabat yang mulia Zubair bin Awam berkata dalam dirinya. Kata Zubair bin Awam, saya bertanya dalam diri saya, tatkala saya meminta pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saya yang mengambilnya, Rasulullah tidak berikan. Tapi malah diberikan kepada Abu Dujana. Padahal saya, kata Zubair bin Awam, padahal saya adalah putra Sofiyah, putra dari bibinya Rasulullah. Saya adalah sepupunya beliau. Dan saya adalah iparnya. Dan saya adalah kaum Quraisy. Tatkala saya minta pedang Rasulullah, Rasulullah tidak berikan. Tapi beliau berikan kepada Abu Dujana. Mesti ada satu hal. Mesti ada satu hal. Wallahi, kata Zubair bin Awam, la anzuranna ma yasna', demi Allah saya akan lihat apa yang terjadi dengan Abu Dujana. Tentu Rasulullah memilih sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Rasulullah memberikan kepada Abu Dujana ada satu hal yang besar dan benar. Tatkala Abu Dujana mengeluarkan tali merah, kain merah dari sakunya, dan beliau ikat kepalanya, sampai kaum Ansar berkata, akhraja Abu Dujana isabatal maut. Sungguh Abu Dujana telah mengeluarkan ikatan kematian. Karena Abu Dujana terkenal, apabila beliau telah mengikat kepalanya dengan kain merah, maka beliau akan berperang dengan peperangan kematian. Satu dari dua hal. Kalau tidak dia yang mati, maka musuhnya yang mati. Sambil memegang pedang, Abu Dujana melantunkan bait syair. An alladhi ahadani khalili, wa nahnu bisafi'in ladan nakhili, alla aquma ad-dahra fil kuyuli, adribu bisayfillahi war rasuli. Allahu Akbar. Saya orang yang telah berjanji kepada kekasihku. Kepada kasihnya itu Rasul. Tatkala kami berada di tepian pohon korma, untuk tidak berada di saf belakang selama-lamanya. Allahu Akbar. Untuk tidak berada di barisan belakang selama-lamanya. Berperang dengan pedang Allah dan pedang Rasulnya. Tampillah Abu Dujana. Dan sahabat yang mulia Zubair bin Awam melanjutkan cerita beliau. Di antara orang musyrikin ada seorang laki-laki yang luar biasa. Ada seorang laki-laki yang luar biasa. Tidak ada seorang pun umat Islam yang terluka kecuali dia yang membunuhnya. Masya Allah, jadi kerjanya luar biasa. Dia enggak ngadapin yang sehat, tapi yang dia cari siapa? Yang terluka, yang buntung kakinya dikejar, bunuh. Yang gak bisa lari lagi, bunuh. Yang udah sekarat-sekarat, tinggal gorok. Tinggal jembeli, jahat luar biasa. Di tengah medan peperangan tersebut, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala an melihat posisi dua orang ini makin mendekat. Orang kafir dengan Abu Dujana, makin mendekat. Fada'utu Allah an yajma'a bainahuma. Saya berdoa kepada Allah supaya dua orang tersebut dipertemukan. Dan akhirnya bertemu. Bertemulah. Baru ketemu.
lalu keduanya pun berperang, dan orang musyrik tersebut menebas Abu Dujanah dan ditangkis dengan tamengnya, dan Abu Dujanah pun menebasnya dan membunuhnya, walhamdulillah. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala melihat kepada medan perang. Dia temukan ada seseorang. Seseorang yang dia tidak kenal. Entah laki-laki, entah perempuan. Apalagi orangnya. Tidak kenal. Entah laki-laki, entah perempuan. Dan dia selalu menjadi api di dalam peperangan tersebut. Memanaskan, mengompori, memberikan semangat. Kata Abu Dujanah, ini target saya. Ini biang keladinya. Kejar oleh Abu Dujanah radhiyallahu taala. Tatkala pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya sudah berhasil melumpuhkan orang tersebut, tapi belum membunuhnya. Di saat pedang tersebut berada di tengah kepalanya, di saat itulah Abu Dujanah tahu bahwasanya yang dia hadapi adalah seorang wanita. Lalu saya angkat pedang saya, saya tidak jadi membunuhnya demi menghormati, demi memuliakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menebas seorang wanita. Allahu akbar. Dia tidak mau pedang Rasulullah jadi hina karena cuma membunuh seorang wanita. Siapakah wanita tersebut? Dialah Hindun binti Utsbah radhiyallahu taala. Yang mengunyah hati dan mencincang dan melukai sahabat yang mulia Hamzah. Walaupun akhirnya beliau taubat radhiyallahu ta'ala anha. Berkata Zubair radhiyallahu ta'ala an, Allahu wa rasuluhu alam. Sungguh Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hikmah di balik itu semua. Karena Allah tidak mengizinkan untuk membunuh wanita tersebut. Karena akhir daripada perjalanan wanita tersebut, beliau masuk Islam dan turut berjihad menebus dosa-dosanya di masa silam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini baru Abu Dujanah. Belum yang lainnya. Belum sahabat yang bernama Hamzalah. Hamzalah bin Abi Amir. Yang dikenal dan diberi gelar oleh Rasulullah SAW dengan Ghasilul Malaika. Manusia yang dimandikan oleh para malaikat. Jenazah yang dimandikan oleh para malaikat. Beliau memenuhi panggilan jihad. Tatkala beliau lagi pengantin baru. Lagi menjalani malam pertama bersama istrinya. Allahu Akbar. Dia tinggalkan istrinya. Dia ucapkan salam kepada istrinya. Dan dia menjanjikan pertemuan di dalam surga dengan sang istri. Berangkat, meninggalkan istri dunia. Dan mengharap menjadi istrinya di akhirat. Mengharapkan istri yang ada dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tampil, berjihad. Berjihad, berperang dengan keberanian yang luar biasa. Sehingga tidak tanggung-tanggung. Hamzalah radhiyallahu ta'ala an berhasil maju ke depan membelah pasukan musuh. Bahkan dia sampai kepada pemimpin kaum musyrikin pada saat tersebut, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Sampai dia ke Abu Sufyan. Padahal untuk sampai kepada pemimpin kaum musyrikin dibutuhkan untuk membelah pasukan musuh. Ibarat lautan. Dia sampai. Di saat dia menghadapi Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Abu Sufyan kalah di saat berhadapan dengannya. Dan hampir saja dia berhasil membunuh Abu Sufyan. Kalaulah bukan karena panah Syaddad bin Al-Aswad yang mendahuluinya dan memanahnya. Sehingga sahabat yang mulia tersebut gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah belum takdirkan dia untuk membunuh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan di akhir hayatnya masuk Islam dan berjihad menebus dosa-dosanya di masa silam. Selesai peperangan Uhud,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari para sahabatnya, dicari si fulan, mana si Allan, mana si fulan. Begitu selesai, mereka tidak menemukan Hamzalah, di manakah jenazahnya? Di manakah jenazah beliau? Akhirnya dicari, ditemukan Hamzalah radhiyallahu taala an berada di atas batu, persis seperti orang habis dimandikan, airnya masih menetes. Siapakah yang memandikannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah mengutus malaikat untuk memandikan Hamzalah karena beliau berangkat jihad dalam keadaan junub radhiyallahu taala. Allahu akbar. Manusia dimandikan oleh malaikat Allah subhanahu wa taala. Ini awal daripada peperangan Uhud. Faedah selanjutnya, di dalam ayat ini kita mengambil pelajaran faedah, yaitu begitu besarnya perjuangan para sahabat untuk membunuh kaum musyrikin di dalam medan perang. Dari mana diambil? Dari lafaz idh tahussunahum biizni. Besarnya perjuangan sahabat untuk membunuh musuh-musuh Islam di dalam peperangan tersebut. Diambil dari lafaz idh tahussunahum biizni. Lafaz tahussun, tahussunahum, itu adalah lafaz menerangkan perang yang dahsyat. Perang yang dahsyat. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kaum muslimin apabila menghadapi orang kafir, jangan setengah-setengah. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-104. Kata Allah, وَلَا تَهِنُوا فِي بْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Jangan kamu lemah di dalam mencari musuh tersebut, dalam mencari kaum kafir. Jangan lemah. Jangan setengah-setengah. إِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Jika seandainya kamu merasa sakit, sungguh mereka juga sakit sebagaimana kamu sakit. Jika seandainya kamu merasa terluka, mereka juga terluka. Sama-sama terluka. Tapi bedanya apa? Beda dalam tujuan. Kata Allah melanjutkan, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Kamu berharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kamu mengharapkan gugur jalan Allah, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan janji Allah, sementara mereka tidak mengharapkan itu semua. Walaupun sama-sama terluka, tapi terlukanya engkau, wahai kaum muslimin, berada di atas kemuliaan. Ini yang harus kita renungkan di saat kita berdakwah, ma'asyiral muslimin. Kalau seandainya kita capek, kita lelah dalam berdakwah, mereka musuh-musuh kita, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka juga berdakwah. Tapi kenapa kita lemah, mereka kuat? Padahal kita berbeda. Kita berada di jalan yang benar, di atas mencari ridha Allah, mereka tidak. Kalau seandainya kita capek dalam menuntut ilmu, lelah dalam menuntut ilmu, musuh-musuh Allah, orang-orang kafir juga menuntut ilmu. Tapi kenapa kita kalah dari mereka? Padahal kita mengharapkan balasan dari Allah, suatu yang mereka tidak pernah mengharapkannya. Faedah selanjutnya, kemaksiatan setelah nikmat lebih besar daripada kemaksiatan sebelum mendapatkan nikmat. Kemaksiatan setelah mendapatkan nikmat lebih besar, lebih jelek, lebih hina daripada kemaksiatan sebelum mendapatkan nikmat. Dari mana diambil ini faedah? Dari firman-Nya, wa'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kamu durhaka kepada Allah setelah Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu cintai. Berbuat maksiat, ya dosa. Tapi setelah mendapatkan nikmat, buat bermaksiat lagi, lebih besar lagi dosanya. Makanya sebelum kita mendapatkan nikmat ilmu, kita jatuh dalam dosa, kita berdosa. Tapi di saat sudah mendapatkan ilmu, masih kembali lagi pada dosa, maka dosa kita lebih besar lagi, ma'asyiral muslimin. Lebih besar. Makanya ilmu kadang dia menjadi nikmat, kadang dia menjadi sebab azab. Kalau diamalkan menjadi nikmat,
Kalau tidak diamalkan, dia adalah sebab turunnya azab. Faedah selanjutnya. Di dalam ayat tersebut terdapat anjuran untuk bersatu. Untuk bersatu. Bersatu. Dan perselisihan sebab daripada kekalahan dan kehinaan. Dan ayat ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya perselisihan adalah rahmat. Sambil mensenandungkan hadis palsu yang mereka sebarkan, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku adalah rahmat. Ini adalah hadis palsu. Sanadan wa matanan. Ditinjau dari sisi sanad dan dari sisi matan. Dan ayat ini membantah hadis palsu tersebut. Dan Allah juga berfirman membantah mereka. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Dan senantiasa mereka berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb kamu. Berarti perselisihan bukanlah rahmat. Tapi perselisihan adalah sebab turunnya azab. Faedah yang keselanjutnya. Di antara manusia ada yang menginginkan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Menginginkan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dia beramal. Jasadnya beramal. Jasadnya beribadah. Tapi niatnya, cita-citanya mencari balasan dunia. Mencari harta. Dan ini contohnya banyak. Bahkan di dalam menuntut ilmu sekalipun. Seorang menuntut ilmu, ada yang niatnya lillahi ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang niatnya di saat dia menuntut ilmu, yaitu mencari dunia. Mencari dunia. Mencari jabatan. Mencari kedudukan. Mencari penghasilan. Mencari sanjungan. Dan tujuan-tujuan duniawi yang hina lainnya. Ada orang yang sholat, jasadnya beribadah, tapi tujuannya mencari pujian. Beramal, mencari dunia dengan melakukan amalan akhirat. Ada orang yang pergi haji, jasadnya melakukan ibadah haji, tapi tujuannya mencari dunia supaya menang dalam pemilihan. Supaya dianggap saleh, Pak Haji. Supaya ditambah namanya, ha. Walaupun tambahan tersebut bid'ah. Dan lain-lain sebagainya. Beramal dengan amalan akhirat tapi dengan tujuan dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada satu hal, suatu kisah yang berkaitan dengan ayat yang kita kaji sekarang ini, dan kisah tersebut disebut oleh para mufassirin dalam kitab-kitab tafsir mereka, dan kita mengikuti para mufassirin dan menyebutkan kisah tersebut, dan kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Berkaitan dengan kisah peperangan Uhud ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari gurunya Abdan. Dengan sanadnya, datang seorang laki-laki melaksanakan ibadah haji di Ka'bah. Dia adalah seorang khawarij. Seorang khawarij. Khawarij yang membenci Utsman bin Affan. Yang membenci Ali bin Abi Talib dan juga membenci Muawiyah. Di saat dia sampai di Ka'bah atau di Mekah, dia melihat suatu majlis. Suatu kaum berkumpul dan ada yang menyampaikan kajian. Dia bertanya, "Man haula'il qu'ud?" Siapa yang mereka duduk? Siapa mereka orang-orang yang duduk? Dijawab, mereka adalah orang Quraisy. "Man syekh?" Siapa gurunya yang menyampaikan kajian? Dijawab, dia adalah Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat, ulama dari kalangan sahabat. Jadi ulamanya para sahabat Abdullah bin Umar. Lalu seorang khawarij tersebut mendatangi Ibnu Umar, tentunya setelah wafatnya Rasulullah di saat fitnah.
mendatangi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan dia berkata, saya bertanya kepada Anda mengenai satu hal. Dijawab oleh Ibnu Umar, silakan. Kemudian dia bertanya, saya bertanya mengenai Utsman bin Affan. Apakah benar Utsman bin Affan radhiyallahu taala an lari di dalam peperangan Uhud? Apakah beliau lari meninggalkan peperangan Uhud? Dijawab oleh Ibnu Umar, benar. Utsman bin Affan termasuk yang lari kocar-kacir. Karena suasana tidak lagi bisa membedakan mana musuh, mana kawan. Beliau khawatir dan banyak uzur beliau. Beliau khawatir nanti salah bunuh. Menganggap musuh rupanya teman sendiri. Dan ini terjadi di dalam peperangan Uhud. Bukankah terbunuhnya Al-Yaman, bapak daripada Hudzaifah, disebabkan hal yang demikian? Lari. Dijawab oleh Ibnu Umar, benar. Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Apakah benar Utsman bin Affan tidak turut serta di dalam peperangan Badar? Dijawab oleh Ibnu Umar, benar. Demikian adanya. Yang ketiga. Apakah benar Utsman bin Affan tidak ikut serta di dalam Bai'atul Ridwan? Bai'at Ridwan. Bai'at di bawah pohon. Seluruh yang bai'at tersebut bersumpah akan berjihad sampai mati. Dan seluruh yang bai'at tersebut mutlak telah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka bersumpah, ternyata perang gak jadi. Allahu Akbar. Keutamaan mendapat ridha Allah mereka dapatkan, tapi peperangan tidak jadi. Benarkah Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam bai'at tersebut? Dijawab oleh Ibnu Umar untuk yang ketiga kalinya, benar. Setelah yang ketiga kali tersebut, maka orang Khawarij tersebut bertakbir senang. Allahu Akbar. Seolah-olah dia benar. Lihat, tiga hal semuanya menjelekkan Utsman bin Affan. Secara zahir, Utsman bin Affan di sini salah. Gak ada jalan keluar lagi. Kenapa gak ikut perang Badar? Kenapa lari dalam perangan Uhud? Kenapa gak ikut bai'at Ridwan? Seluruh sahabat ikut bai'at Ridwan. Dia gak ikut. Padahal dia ikut perang. Ini perkataan orang Khawarij. Lihat. Jangan bersu'udzon. Setelah dia bertakbir kesenangan, dipanggil oleh Ibnu Umar. Sini kamu. Saya terangkan. Yang pertama, kata Ibnu Umar, adapun beliau lari pada peperangan Badar, maka saya bersaksi Allah telah memaafkannya. Ada ayatnya. Walaqad afallahu ankum. Allah telah maafkan kamu. Dimaafkan. Kenapa Anda mengungkitnya? Yang kedua, adapun beliau tidak ikut serta di dalam peperangan Badar, karena Rasulullah yang memerintahkan untuk merawat istrinya, yaitu putri Rasul yang bernama siapa? Ruqayyah. Di saat Rasulullah berangkat jihad, Allahu Akbar. Tabahnya Rasul, Allahu Akbar. Rasulullah berangkat jihad, beliau meninggalkan putrinya dalam keadaan sekarat. Kesabaran apalagi yang lebih tinggi daripada ini, ya ikhwan. Dakwahnya tidak terhalang di saat putrinya lagi sakit parah. Allahu Akbar. Sabar luar biasa. Ini ulul azmi. Inilah nabi dari kalangan ulul azmi yang kita diperintahkan sabar sebagaimana sabarnya mereka. Kata Allah, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Salawatullahi wassalamu alaihi. Beliau berangkat berjihad perang Badar di saat putrinya dalam keadaan sakit parah. Beliau perintahkan suaminya Utsman bin Affan untuk tidak berangkat jihad untuk merawat istrinya. Dan benar, berita kemenangan kaum muslimin di dalam peperangan Badar tersebut sampai di kota Madinah tatkala para sahabat baru saja menepuk tangan mereka habis menguburkan jenazah Ruqayyah radhiyallahu taala anha.
Baru saja mereka selesai menguburkan Ruqayyah, sampai berita kemenangan Rasulullah dalam peperangan Badar. Lihat, apakah goncang Rasulullah? Tidak. Apakah mundur dakwah Rasulullah? Tidak. Itu bukan halangan beliau dalam berdakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian, adapun Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an tidak ikut serta di dalam bai'atul Ridwan karena ada ceritanya. Kenapa? Karena beliaulah orang yang diutus oleh Rasul. Diutus oleh Rasul yang hendak berangkat umrah, tapi tidak boleh umrah. Beliau diutus oleh Rasulullah untuk menemui kaum musyrikin, menerangkan kepada mereka tujuan Rasulullah dan para sahabat hanya umrah. Tawaf di Ka'bah, sa'i, kemudian pulang. Bukan untuk berangkat berperang. Karena Utsman bin Affan lah yang masih memiliki kerabat dan kedudukan yang paling mulia di tengah kaum muslimin, diutus. Tapi sesampainya beliau di Ka'bah, beliau berhadapan dengan permasalahan-permasalahan sehingga menyebabkan beliau telat untuk kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lagi menanti. Cemas Rasulullah. Para sahabat cemas. Ada kemungkinan Utsman bin Affan terbunuh. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat bai'at untuk berjihad. Karena Utsman bin Affan entah dibunuh entah tidak. Demi membela darah Utsman bin Affan, maka para sahabat dipanggil oleh Rasulullah untuk bai'at, yang dinamakan dengan bai'atul Ridwan. Tidak ada senjata yang mereka bawa. Mereka datang dengan kain ihram, bukan pakai baju besi, tidak. Tapi Utsman bin Affan apakah ditawan? Apakah dibunuh? Maka pada saat tersebut tidak ada lagi tawaran bagi kaum musyrikin. Mereka akan tampil untuk berjihad dengan nyawa mereka. Kalau seandainya mereka tewas, maka kain ihram itulah kafan mereka. Diajak bai'at. Di saat bai'at Ridwan selesai, datang Utsman bin Affan. Di saat bai'at Ridwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan beliau dan kata beliau, ini tangan saya sebagai pengganti daripada tangan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan dapat fadilah bai'at Ridwan. Walaupun setelah bai'at, Utsman bin Affan radhiyallahu taala datang. Subhanallah. Allah berikan kebaikan di atas kebaikan. Dapat pahala, perang enggak jadi. Allahu Akbar. Atas kebenaran niat mereka. Nah, di dalam kisah ini, ma'asyiral muslimin, kita mengambil pelajaran penting. Pelajaran penting kita ambil dari kisah ini. Pelajaran yang pertama yaitu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Semua manusia senang, itu adalah cita-cita yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Bagaimana semua manusia senang? Itu enggak mungkin, enggak mungkin. Jadi dakwah-dakwah yang tujuannya yang penting semua pihak senang, itu enggak mungkin. Kalau seandainya seseorang seperti Utsman bin Affan saja, seseorang yang mulia, yang para malaikat saja malu kepada beliau, masih tetap ada manusia yang mengirikan beliau, yang iri kepada beliau, yang mencaci beliau, yang menghibah beliau, yang memprotes beliau. Apalagi orang-orang seperti kita, apalagi manusia lainnya seperti kita. Makanya ma'asyiral muslimin, di dalam hidup jangan cari ridha manusia, cari ridha Allah. Cari ridha Allah. Apabila Allah ridha kepada kita, maka Allah letakkan keridhaannya di atas permukaan bumi ini. Makanya jangan takut ninggalin bid'ah. Kenapa Pak? Kok masih ngelaksanain acara bid'ah? Oh iya, nanti manusia gak senang sama saya. Subhanallah. Nanti manusia membenci saya. Apakah kita hamba manusia? Apakah kita pencari-pencari ridha manusia? Apakah Allah menciptakan kita di atas bumi ini untuk mencari ridha manusia, ridha makhluk, dan meninggalkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Inanya seorang hamba apabila ridha manusia dijadikan tujuan.
apabila manusia menjadi budak manusia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah budak-budak Allah. Jadilah hamba-hamba Allah. Carilah keridhaan yang abadi, yang kekal. Bukan keridhaan yang sementara yang akan sirna bersamaan dengan usianya. Ridha an-nas ghayatun la tudrak. Makanya di saat kita berdakwah, di saat kita mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang tidak senang, ada manusia yang tidak ridha, itu adalah sunnatullah. Dan semua hal tersebut untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengangkat derajat kita. Dengan ujianlah Allah mengangkat derajat seorang mukmin. Dengan ujian. Yang kedua, faedah yang diambil dari kisah ini, yaitu kewajiban seorang mukmin terhadap saudaranya, yaitu berbaik sangka. Berhusnudzan, berbaik sangka. Ingat, berbaik sangka kepada saudara muslim adalah kewajiban, wajib. Wa alla yadhunna bihi illa khaira, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya tidak berprasangka kepadanya kecuali hanya sangka yang baik. Berbaik sangka hukumnya wajib. Ada manusia yang jauh dari makan yang haram, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jauh daripada zina, jauh daripada memakan harta orang. Tapi dia memakan kehormatan saudaranya. Dia memakan kehormatan saudaranya. Mengghibahnya. Mengghibahnya. Dan mengghibah saudara muslim adalah seperti makan bangkainya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Apakah kamu cinta memakan bangkai saudara kamu yang sudah mati? Maka niscaya kamu akan benci kepadanya. Apalagi yang dighibah tersebut adalah para sahabat. Seperti Uthman bin Affan. Orang Khawarij ini lagi menggibah Uthman bin Affan. Apalagi menggibah ahlul ilm, para ulama. Dan Rasulullah SAW bersabda, luhumul ulama masmum. Dagingnya para ulama beracun. Bukan racun hissi, akan tapi racun maknawi. Dia akan mengembalikan kejahatan tersebut kepada pemiliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِ. Dan makar jelek tidak akan pantas kecuali hanya akan menimpa pelakunya. Makanya manusia-manusia begitu banyak mengghibah seperti Uthman bin Affan, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, seperti para ulama rahimahumullah, para imam. Tapi apakah ghibah mereka menjatuhkan derajat mereka? Menjatuhkan derajat para imam ini? Menjatuhkan derajat Uthman bin Affan? Tidak wallah. Bahkan malah mengangkat derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya awal daripada ghibah adalah dhan. Berburuk sangka. Makanya Allah susun dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhann ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak berprasangka. Awalnya berprasangka, sungguhnya sebagian prasangkaan tersebut adalah dosa. Dan jangan kamu bertajassus, mencari-cari berita. Mencari-cari berita, tajassus. Kalau sudah jatuh kepada berprasangka, dia akan loncat kepada pintu yang kedua. Batu yang kedua. Batu loncatan yang kedua itu bertajassus. Bertanya, si fulan kenapa demikian? Wah, si fulan kenapa kok begitu? Ah, si fulan kenapa? Tapi sayangnya, sering tajassus ini disalahfahami. Saya bukan tajassus, tapi saya adalah tabayyun. Ini bukan tabayyun, ya ikhwata. Ini tajassus. Harap bisa membedakan mana tabayyun. Tabayyun dan mana tajassus. Oh, saya enggak tajassus, saya tabayyun. Ini tajassus. Apabila dia sudah jatuh pada tajassus, dia akan jatuh kepada ghibah. Pada ghibah. Makanya kewajiban seorang muslim kepada saudara muslim berbaik sangka. Berbaik sangka. Karena kalau sudah jatuh kepada berburuk sangka, dia akan jatuh kepada dosa selanjutnya. Di sini, ma'asyiral muslimin, kita lihat kisah. Kalau seandainya kita melihat kisah ini saja,
kelihatan Utsman bin Affan semuanya salah. Pada tiga poin tersebut salah. Benar apa tidak? Ya, salah semuanya. Kita tidak temukan secara logika. Kalau seandainya kita tidak tahu lebih dalam, kita tidak akan tahu apa di balik ini semua. Apa di balik kisah Utsman bin Affan. Mesti salah. Tapi ternyata tidak. Ada hal-hal yang kita tidak mengetahuinya. Itulah makar-makar syaitan. Bahkan juga pernah diriwayatkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Dengarkan kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, tatkala beliau menjadi khalifah, rasa cinta yang Allah tanamkan dalam hati beliau menyebabkan beliau tidak bisa tidur di malam hari. Beliau cinta dengan rakyatnya. Beliau tidak ingin ada rakyatnya yang menjalani malam dengan penderitaan. Akhirnya beliau ronda sendirian. Berputar, mengelilingi kampung, mencari apakah ada di malam hari ini mata-mata yang belum terpejam. Apakah ada di malam hari perut yang lapar? Apakah ada tangisan anak yatim? Apakah ada tangisan para janda? Dan banyak kisah-kisah luar biasa mengenai malam-malam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di antaranya, satu malam ada salah seorang sahabat yang melihat Umar bin Khattab masuk dalam salah satu rumah. Masuk, lama ditunggu enggak keluar, setelah lama baru keluar. Esok pagi dicari berita, itu rumah siapa? Ternyata subhanallah rumah seorang janda. Allahu Akbar. Malam-malam masuk ke rumah janda. Apa yang dituduh? Apa yang ditanggap oleh manusia biasa? Apa yang di dalam kira-kira? Ini gak ada lagi. Gak ada kemungkinan ini. Mesti. Kalau yang berbicara, syaitan. Kalau yang berbicara, orang yang dipenuhi dirinya oleh su'udzan. Akhirnya sahabat tersebut penasaran. Di siang hari, dia ketok itu rumah. Pengen tahu, kayak apa sih jandanya. Ketok. Dibuka. Setelah mengucapkan salam, ternyata yang berada di dalam rumah tersebut, janda tua yang buta. Buta! Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an masuk ke dalam rumahnya, membersihkan rumah tersebut, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam rumah. Kemudian beliau mengaduk adonan dan membuat makanan. Allahu Akbar. Kemudian beliau keluar. Tatkala wanita tersebut ditanya, tahukah anda siapakah yang telah masuk ke dalam rumah anda tiap hari? Dia enggak tahu. Padahal yang masuk ke dalam rumah beliau adalah Umar bin Khattab. Khalifah. Pemimpin tertinggi kaum muslimin pada saat tersebut. Allahu Akbar. Lihat ikhwan. Pada saat tersebut sahabat yang mulia berkata kepada dirinya, apakah aurat Umar yang engkau akan cari? Apakah engkau lagi mencari aibnya Umar? Wahai diri, apakah engkau mencari aibnya Umar? Dia tegur dirinya sendiri, enggak pantas bagimu untuk mencari-cari aib Umar. Aib seorang yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana bersu'udzan mendatangkan kecelakaan. Sedikit saja dia tergelincir bersu'udzan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, maka bisa menjatuhkan pelakunya kepada hal yang besar. Bersu'udzan dengan sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah lama barusan kita mendengarkan kisah Imam Syafi'i rahimahullah yang bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab menuntut ilmu yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Imam Syafi'i bertamu di rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dihidangkan makanan, beliau makan dengan banyak. Beliau tidak sholat malam dan pagi sholat subuh tanpa berwudu. Ini tidak ada jalan kecuali su'udzan bagi orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh penyakit tersebut. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Sufyan bin Husain. Beliau bercerita di hadapan Iyas bin Muawiyah, seorang ulama. Iyas bin Muawiyah rahimahullah menceritakan kejelekan seorang laki-laki.
Lalu Iyas bin Muawiyah menatap wajahku dan bertanya kepadaku, "Aghzawtar Rum, ya Sufyan bin Husain, apakah engkau telah memerangi orang-orang Romawi?" Saya menjawab, "Belum." "Apakah engkau telah memerangi orang-orang India dan Turki, orang-orang kafir yang berada di India dan di Turki?" Saya jawab, "Belum." Kemudian Iyas bin Muawiyah berkata, "Afataslamu minkar Rum was-Sin wal-Hind wat-Turk walam yaslam minka akhukal muslim?" Engkau, ya Sufyan, orang Romawi, orang Hindia, orang Turki selamat dari kejahatanmu, dari perbuatanmu, sementara saudara muslim tidak selamat daripada kejahatanmu. Orang-orang kafir tidak engkau perangi, aman-aman saja mereka dari kejahatanmu, sementara orang muslim tidak aman daripada kejahatanmu. Subhanallah, perkataan yang tajam untuk kita bisa merenungkan diri kita. Apakah kita telah merangi orang-orang kafir, telah berjihad? Apakah kita telah memerangi ahlul bid'ah dan kefasikan? Mengajak mereka, berdebat dengan mereka dengan cara yang baik, menerangkan kebatilan mereka. Kalau seandainya kepada mereka kita belum berbuat apa-apa, tapi kenapa kita sudah menghina saudara muslim? Abu Hatim Ibn Hibban, Al-Imam Ibn Hibban Al-Bisti, Al-Hadith rahimahullah ta'ala, beliau berkata, At-tajassus min syu'abin nifaq, kama anna husnul dhann min syu'abil iman. Bertajassus, mencari-cari berita, dia merupakan salah satu cabang daripada cabang kemunafikan. Ingat, mencari-cari berita adalah cabang daripada cabang kemunafikan. Sebagaimana berhusnul dhann merupakan salah satu cabang daripada cabang keimanan. Ikhwan sekalian azzakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan melindungi kita semua dan memberikan kepada kita kenikmatan, anugerah yang besar, yaitu anugerah ilmu. Dan selalu berada di hadapan mata kita semua hadis Rasulullah yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah menjadikan seorang tersebut faqih, berilmu dengan agama. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala an. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat salah seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut faham dengan agama, menjadikan dia penuntun ilmu. Tapi apabila Allah sebaliknya menginginkan kejelekan kepada seseorang, Allah jadikan sebab yang akan menghalangi dia dalam menuntut ilmu. Apapun sebabnya. Apapun sebabnya, yang penting tujuan syaitan berlaku, tercapai. Dia terhalang dari menuntut ilmu. Apapun sebabnya. Allah ciptakan buatnya sebab-sebab. Dan Allah maha mengetahui. Allah ciptakan buatnya sebab-sebab yang akan menghalangi dia daripada menuntut ilmu. Dan dia akan sibuk mengurus sebab tersebut. Dan segala halnya, intinya syaitan menang. Dia terhalang daripada menuntut ilmu. Padahal kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.